Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Taeyeon guys, My Queen, yang dimana kemarin saya buat lapak request untuk spesial lagu Christmas dan ternyata banyak juga yang inginkan saya untuk buat reaction lagu Taeyeon dengan judul This Christmas guys. Oke, saya udah nggak sabar ini MV-nya ya guys. Nanti akan saya pause-pause, akan saya kasih tahu time-time apa aja yang digunakan oleh Taeyeon di dalam lagu ini. Ini belum saya dengar sama sekali, lagu ini belum saya dengar sama sekali, jadi saya penasaran guys, seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita hitung guys, 1, 2, 3. Oke, ini di salju gitu ya, hujan salju guys, ada mobil. String-string, ada piano. Aduh, menyentuh banget guys. Tak kenapa ya kalau ada salju gitu terus ada bunyi piano, ada string-stringnya. Aduh, kayak langsung gimana ya guys ya? Kayak menyayat-nyayat gitu guys. Suasana Natalnya terasa ya. Suara Taeyeon itu jernih, merdu. Ya, notasi lagunya juga enak, guys. Hanya dengan piano, menuntun kita sambil melihat ini ada salju, terus sepertinya ada masa kecil. Dia di dalam mobil gitu, itu langsung kena aja, guys. Falsetto husky lagi. Guys, kayaknya ini mengingat masa kenangan masa kecil kayaknya ya, karena saya nggak tahu artinya dan subtitlenya juga nggak ada. Tapi entah kenapa kayak ngena aja guys, suara Taeyeon itu sambil kita lihat tadi ada orang tua, ayah dan anak sepertinya guys. Ya, seperti mengingat masa lalu gitu guys. Wow, itu notasi enak banget. Taeyeon tuh ya kalau switch-switch vokalnya tuh ya pindah-pindah nada itu kayak gampang banget. Nah, contohnya tadi tuh ada juga nada yang gitu kok nggak salah tadi ya. Itu aduh kok enak banget pindah-pindahnya kayak gitu. Wow, ini tema Natal. Walaupun saya nggak tahu ya, biasa kan kalau kita udah tahu lagu Natal tuh, kemudian kita dengar lagi gitu, kayak berasa. Ini walaupun saya belum tahu lagunya, tetap berasa apa suasana Natalnya tuh, karena apa ya? Ditampilkan visualnya kayak ada salju-salju, ada Christmas tree gitu. Kemudian suara Taeyeon ini, guys, suaranya menghipnotis banget loh. Wow. Oke, udah nggak husky. Switch-nya ke halus gitu. Kemudian dia, ini udah mulai mezzo forte guys. Dia udah mulai agak kencang nyanyinya. Tapi tetap dia nggak melupakan untuk memberikan sentuhan-sentuhan manis, yaitu dengan suara husky-huskinya itu. Oke. Kembali lagi musiknya kembali lagi ke piano biasa, kemudian dia bernyanyi dengan kembali ke husky lagi ya. Dan yang menarik adalah lihat ini ya, cerita seperti ini, cerita masa lalu dia yang di dalam mobil terus dia lihat keluar, itu kayaknya kisah masa lalu dia kayaknya sih, atau gimana guys, nanti kalian jelaskan ya. Ornamennya oke.
Ornamen-ornamennya oke okay banget, ringan banget dia melakukannya, kayak gampang banget dia melakukan ornamen-ornamen. Saya suka tuh kalau kalau Theon udah melakukan ornamen tuh keren aja guys. Nih nada ini nih enak banget nada ini. Na 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 itu nadanya enak banget ya, saya suka tuh guys nada itu, apalagi dibawakan sama Theon dengan halus kayak gitu enak banget. Wah, ini nih udah mulai masuk beat nih. Oke, okay, saya suka nih. Kalau Theon udah mulai teriak nih, saya suka nih. Udah mulai ngebelting nih, saya suka nih guys. Dan aduh, saya sih nggak paham ya guys. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ini ya. Soalnya saya kalau soal teori-teori dalam MV itu saya kurang paham ya. Di MV itu ada teori tersembunyi. Saya lebih baik komentari musik atau vokalnya aja. Tapi ya saya akan berkomentar sesuai dengan pemahaman saya yang awam ini soal video-video ya. Ini sepertinya ya bapak dengan anak yang udah besar ya. Oke, masuk beat ini. Wow, udah masuk beat-beatnya. Theon juga nyanyinya udah mulai pakai chest yang lepas gitu ya. Udah nggak dibuat-buat husky, udah nggak buat dihalus lagi. Tapi ada sentuhan-sentuhan husky tetap ada. Tapi dia nyanyinya volumenya tuh udah mulai mezzo forte gitu guys. Wow. Wah. Wow. Bridge seperti ini. Wow. Ini selain suara Theon yang udah mulai masuk forte, udah mulai mulai nembak-nembak nada tinggi. Lihatlah ini MV-nya juga, lihat tuh. Dia berdiri di tengah salju gitu, guys. Itu cantik banget. Ada seksinya juga, guys, tapi elegan gitu. Oke. Okay. Oke, okay, musik sepi. Wah, ini kayaknya habis ini dia bakal nembak lagi nih nada tinggi kayaknya nih. Ini kembali lagi ke ref sepertinya, tapi musiknya sepi ya. Habis ini biasa biasanya sih akan tembak nih. Tuh kan. Oke. Okay. Oke, okay, saya udah benar-benar, aduh, benar-benar menyentuh banget ini guys, saya udah terbawa banget nih. Wow. Akhirnya ketemu. Aduh guys, liatin guys, saya merinding loh guys. Sampai nih, aduh my queen Theon. Aduh bagus banget nih, saya merinding guys. Serius saya merinding, aduh. Habis ya. Itu nanti kalian boleh ceritakan kepada saya guys, itu teori-teori apa di dalam MV-nya guys ya. Maksudnya apa tuh video-video itu? Kalau saya sih nangkapnya itu dia dia mengingat masa kecil dia sama bapaknya ya. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu guys. Akhirnya terakhir kan tuh dia ketemu bapaknya di dalam mobil, bapaknya ada di luar itu kan. Seperti itu, tapi nanti kalian boleh ceritakan kepada saya. Mungkin salah ya. Aduh guys, sudah banyak banget tadi saya kupas teknik vokal Theon guys. Dan memang dia udah jangan ditanya, dia luar biasa keren.
Oke, saya rasa cukup itu aja guys. Kalau kalian mau dengar lagi teori-teori apa, teori lagi, teknik-teknik apa aja tadi yang digunakan, kalian boleh ulang videonya guys ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santai sopan dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih. Dah.